menjadi kota yang identik dengan sejarah perjuangan. Surabaya terus berkembang menjadi tumpuan industri kreatif, sekaligus tempat yang kondusif untuk menggali dan mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Universitas Negeri Surabaya, instansi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang mengembangkan bidang keilmuan pendidikan dan non-kependidikan. Berkomitmen untuk mencetak insan-insan unggul, menyiapkan lulusan yang tangguh, serta siap menghadapi kemajuan dunia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNESA memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis ICT melalui metode pembelajaran inovatif dan berbasis riset sesuai dengan perkembangan zaman. Bertepatan dengan berdirinya IKIP Surabaya tahun 1964, lahir pula Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta yang menjadi cikal bakal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian setelah diresmikan menjadi Universitas Negeri Surabaya dengan tetap menjalankan visi utama sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan dan non-pendidikan, maka kini FMIPA UNESA memiliki 5 jurusan dengan 9 program studi. Tak hanya berfokus pada pendalaman materi kemipaan, namun setiap sivitas akademika juga dibekali dengan soft skill seperti mipapreneurship, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, manajemen, inovasi yang solutif untuk memecahkan problem dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, juga kemampuan mengintegrasikan pendidikan dan ilmu MIPA dengan kapabilitas entrepreneurship atau yang kami sebut dengan kompetensi ecopreneurship. Pelaksanaan tridharma, penentuan target, dan pengembangan di berbagai bidang menjadi capaian wajib bagi FMIPA UNESA. Komitmen ini diwujudkan dengan didirikannya dan difasilitasinya gugus penjaminan mutu FMIPA UNESA dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan administrasi dan tata kelola FMIPA UNESA dirancang untuk selalu akuntabel, transparan, adil, dan otonom. Sistem administratif yang baik juga bertujuan untuk menjamin mutu sekaligus berkomitmen dalam peningkatan kualitas setiap sivitas FMIPA UNESA. Demi terciptanya lingkungan pendidikan yang asri, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNESA mengimplementasikan program-program Eko Kampus. Di antaranya, dengan menyediakan ruang publik yang bersih dan teduh, juga melaksanakan beberapa program lanjutan dengan menerapkan sistem pengolahan sampah metode 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Sekaligus menciptakan berbagai produk untuk memelihara dan menjaga keanekaragaman hayati. Kolaborasi memegang peranan penting dalam upaya menggali dan menemukan gagasan baru, berjejaring, memperluas relasi demi terbukanya berbagai peluang berkelanjutan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNESA mewujudkannya melalui kerjasama dengan berbagai instansi, baik tingkat regional, nasional, hingga internasional. Berbagai sarana dan prasarana yang lengkap menjadi salah satu upaya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNESA. Upaya tersebut menjadi bentuk keseriusan UNESA dalam menciptakan ekosistem yang produktif bagi mahasiswa, menunjang kegiatan penalaran, hingga mewujudkan berbagai inovasi terbaru. Kreatif, inovatif, serta berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat nasional hingga internasional.
Dalam upaya memperbarui dan mengembangkan eksplorasi pembelajaran, FMIPA UNESA secara konsisten menghasilkan sejumlah riset hingga publikasi pada berbagai jurnal terakreditasi. Melalui program pembelajaran terapan yang diaplikasikan berupa pengabdian masyarakat, dihasilkan sejumlah inovasi yang menjadi solusi atas berbagai problematika lingkungan. Terus berinovasi, mewujudkan inspirasi menjadi sebuah prestasi, membentuk lulusan cerdas, berwawasan lingkungan, dan berjiwa ecopreneurship. Bersama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya.